Halo guys, balik lagi bareng gua. Di video kali ini kembali kita akan melanjutkan perjalanan akun gua yang ada di server Oasis. Ini adalah episode ke-11. Buat kalian yang belum nonton episode sebelum-sebelumnya, kalian nonton aja dulu biar nggak kaget dan langsung ada di sini. Oke, kita lihat CP gua di episode kali ini tuh udah 33345. Di episode sebelumnya gua udah bilang gua akan nge-push main quest dan gua udah nyampe ke main quest ini Nur Iskama Sylvia chapter 3 di sini, dan ini CP-nya nggak ngotak guys, gue udah nggak bisa untuk grinding di sana. Kalian bisa lihat untuk monster di zona ini zona gua itu udah 35, bahkan udah 36, recommended CP-nya itu udah 36 dan gue masih 33, udah beda 3000 CP, 2700 CP lah. Nah, di episode sebelumnya gue CP-nya itu 33100, sekarang naik hampir 200 CP lah. Gue sampai ke sini itu karena ya main quest sama gue ngerjain beberapa story. Kayak misalnya story ini, Valen Forest, dan beberapa story lainnya. Kayak si Fairy gue tetap naikin ya setiap hari. Gue ngomong-ngomong setiap hari. Ini doang yang gue kerjain, udah gue jelasin juga di episode sebelumnya. Oke, yang perlu kalian kerjain untuk Fairy. Untuk Fairy outfit belum gua gas naikin biar kalian bisa lihat prosesnya naik. Intinya semua yang pakai enhance, pakai enchant yang bisa gua naikin dalam kendali gua untuk naikin itu nggak akan gua naikin kalau nggak gua record. Kalau yang tiba-tiba naik kayak dapat knowledge, dapat apa itu ya gua akan ngasih tahu gimana cara naiknya. Cuma bisa diceritakan karena gua ngerjain main quest ya jalan-jalan aja gitu. Oke, di sini gua akan naikin CP dulu. Sekalian kita lanjut untuk yang season plus. Dan hari ini gua record hari Selasa setelah MT maintenance. Itu ada update atau tambahan untuk season plus, itu season plus 2. Artinya ketika kita menyelesaikan season plus ini bakal muncul lagi quest season plus 2. Artinya mau nggak mau kita harus nge-push cepet-cepet ini season plus. Mau nggak mau kan kita harus naikin CP ya minimal sampai 36k ya. Jadi kita di CP atau di cari ini gue kekurangan sekitar berapa nih, 2000-an ya, segituan lah, masih 3000-an lah, kita anggap 3000 CP lagi. Kita klaim-klaim aja dulu untuk ini. Nah, ini explore ancient ruins, kita create, loh habis, oh enggak, kita ke sini. Nah, create room, start level 1 aja. Terus kalau kalian bisa lihat nanti di sini ya, yang story yang gue kerjain itu ya nggak bisa lihat di sini guys, eventnya itu yang gue udah ngecek dari season plus, yang mana story kalau gue nggak kerjain off air atau nggak gue record itu akan mengganggu gue pas gue nge-record gitu. Jadi salah satunya tadi Valen Forest, dan bisa lihat di sini. Nah, ini main quest. Nah, ini story Valen Forest udah gue selesaiin tadi. Nah, ini makanya kalau nggak gue selesaiin ya kita stuck di sini. Kita lanjut ini main quest Nur Iskama Sylvia ya, chapter 2. Intinya gue udah lulus chapter 2, sekarang kita tinggal lanjut aja sampai paling mentok nanti di chapter 3 pas. Soalnya si apa namanya, si season plus itu dia sampai di quest Kama Sylvia guys, chapter 1. Jadi mau nggak mau seluruh Nur Iskama Sylvia itu harus beres atau harus selesai. Dan itu butuh CP. Nah, ini masih chapter 3. Masih chapter 3. Sekarang boss rush 10 kali. Kita closing dulu. Boss rush 10 kali kita tuker dulu. Oke. Okay. Cepat-cepat aja. Kalau misalnya gitu kan ya mau nggak mau harus naikin CP. Inilah saatnya kita naikin CP ya. Tadi mulainya di 33 berapa ya, 349 ya, belum naik CP ya kita ya. Ini lihat lah, kalian bisa lihat kita mulai di 333. Tadinya gue mau rekam pas 335 kali gitu, 33333, tapi tiba-tiba loss gara-gara ya dapat knowledge gitu otomatis, kita nggak tahu. Oke, lanjut lagi constellation 10 kali. Nah, ini bisa nanti bisa constellation lagi kita nih, kan dapat hadiah nih dari constellation. Dari season plus itu kita dapat coin constellation, dapat boss rush, dapat ruins. Nah, itulah gunanya kita nge-push season pass-nya, guys. Jadi jangan pernah kalian mengabaikan season pass.
season pass dulu. Kalau misalnya mentok season pass baru naikin CP, mentok season pass baru naikin CP. Bisa juga sambil season pass, sambil main quest, sambil naikin CP, bisa sambilan kayak gitu. Tapi intinya selama kalian masih sanggup untuk lanjut main quest, lanjut story, tetap lanjut naikin CP dulu. Tetap lanjut ikutin aja alurnya. Nanti kalau ini baru kalian gas naikin CP. Karena kalau kalian setiap hari mikirnya naik CP dulu, pusing guys. Kalian harus ikut aja, main aja. Ini guys, Ariska sama Sylvia chapter 3. Nah ini wall cover filter. Nah yang ini nih yang lagi gua kerja sekarang di lock, mentok di sini berarti ya chapter 3. Nah ini iya. Yang ini yang lagi gue kerjain sekarang, wall cover inhibitor ngekill 500 biji momen 36k lu bayangin gimana caranya? Gak bisa. Udah. Kita ini apa yang bisa kita ambil? Pada sih dikit. Oke, kita puterin dulu. Terus kita coba naikin CP ya. Kayaknya gue bisa naik level deh. Tadi gue lihat scroll XP gue ada banyak. Kita lihat dulu tambahan apa yang bisa kita dapat. Lagi mau grinding juga nggak bisa guys ya, maksudnya oh iya ada yang nanya bang, bagusnya kita grindingnya di mana kalau misalnya mau nyari ke level. Kalian grindingnya di ini ya, di minimal di chaos guys, chaos ke atas itu udah di South Valencia ya. Ntar kita selesaiin ini, gue liatin mapnya ya. Kalian harus di atas-atas map, atas-atas biar lootnya bagus dan dapat experience scroll merah bukan oranye lagi. Jadi kalian cek aja map yang dapat scroll merah XP ya. Ya satu lagi. Satu mundur sekali. Oke. Nah, ini guys. Minimal itu kalian grindingnya sini, South Valencia ke atas. Nah, karena ini udah dapat box ini yang isinya itu advance scroll XP yang merah. Kalau misalnya kalian masih di bawahnya, di bawah apa ini? Di sini West Valencia itu kalian cuma dapat yang ini XP scroll yang oranye. Jadi bisa ke sana ya untuk leveling ya. Kalian intinya South Valencia ke atas lah dan sesuai CP kalian, tinggal buka aja mapnya terus klik monster ini. Kalian bisa lihat CP-nya sesuai CP kalian. Kalau bisa satu hit monsternya satu hit, kalian grinding di situ. Oke. Sekarang kita naikin CP. Ini kita open dulu. Ada apa ini? Ini relic, nggak usah dulu. Ini juga alchemy stone. Oke, ini banyak nih. Oh, ini juga. Nah, dulu oke. Dibuka. Ini ada SP scroll 5000 nih, harusnya naik level sih, guys. Lumayan nambah 100 CP. Semoga bisa lah ya. Dapat Alielis Rift bisa tuh. Nah, dari Alielis Rift juga kita dapat naik level 100 tuh. 100 CP lumayan kan? Auto regis. Ding. Terus kita masukin yang bisa dimasuk. Oke, terus ini ke brooch atau naik level atau enhance max atau enhance 29. Oke, dapat 29 berarti waktunya kita ini upgrade. Wah, trade point-nya harus 60. Max trade point. Max trade point. Ya. Harus naikin lagi, guys. Nggak bisa. Ini max trade point-nya harus di 60. Ini kita max trade point fiery gua itu masih di 40, belum bisa berarti. Ini maksnya masih 40, harus ke 60 dulu baru kita bisa lanjut nge-enhance atau kita gaskan naik lagi ya. Jadi ini kita mau gak mau simpan dulu aja. Ini kita coba berjualan. Ada hadiah Black Sun. Oke. Neck offing-nya full belum bisa ya karena kita belum ngerjain ini. Ngerjain questnya. Jadi pastikan kalian ngerjainin dulu quest yang ini. Ini panjang banget lagi. Dan itu capeknya benar-benar capek gitu nungguinnya. Oke, lanjut
Kita baru naik 100 CP, tidak berasa. Ini kita max level ya. Adalah collect tax reward, terus collection, technology knowledge. Ini sebenarnya knowledge bisa dicari, cuma wah, kalau gue nyari untuk konten ini capek banget sih sebenarnya. Tapi emang nggak mau, kalian harus nyari ya knowledge knowledge ini ya, wajib kalian nyari itu. Kita lihat dulu yang bisa gue naikin gitu. Bisa otomatis langsung instan, kita cari dulu ya. Ini bisa sih. Oke. Offering. Terus buka dulu. Yah. Ini tadi kepencet ya, udahlah, udah terlanjur, guys. Paling kita ACC enggak terlalu banyak, relik sebenarnya yang banyak, guys. Cuma relik ini sangat susah. Probabilitasnya itu sangat kecil ya. Ini bisa enggak ya? Naik sih, yei. Naik 10 lagi. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut. 22%. Kita coba buka box ya, siapa tahu dapat. Yang kan dapat XP scroll 700. Dikit doang. Ini dapat. Ini dapatnya enggak terlalu bagus ya. Begini doang. Kayaknya bisa naik ini deh, naik BS ya. Ini alien trash, jangan dibuka, guys. Oke. Wih, sedikit lagi. -8. Oke. Oke. Ya, ini enhance. Naik sini. 20. Oke. Oke, 20. Ya. Kita masukin dulu ke tas dan lihat. Oke, skill dulu kita ini pakai. Kayaknya di tas gue banyak deh, kita cek ya. Di storage gue kayaknya banyak bahan yang bisa kita gaskan. Ya beginilah, guys, kita cari-cari bahan. Ini bisa sih kayak ACC, cuma kita belum punya ACC ininya ya. Ini imprint enggak dulu. Ini udah enggak bisa. Ini bisa sih. Keluarin sama ini. Ini ada 11.000, guys. Oh, hadiah yang dari tadi berarti ya. Oke. Kita bisa severing sini. Ada naik nih. Kayaknya di video kali ini kita gak severing kali ya. Coba lah ya di sini. Oke, ini tidak dulu. Cuma yang pasti-pasti aja dulu, yang kayak gini. Kayaknya kita gas severing deh di sini, dan gua akan ngasih tau tips untuk severing chaos kayak gimana. Karena di video severing chaos gua yang pertama itu kayaknya gua nggak ngasih tau yang akan gua kasih tau di sini deh. Ya lumayan, guys, naik lagi CP-nya. Udah nggak ada kan? Ini dulu. Habis ini baru kita ke severing. Oke, glory, usness nanti. Bisa 30 kali, guys. Yang kecil-kecil aja. 30 kali enggak tuh POG. Ya udah, POG ini gua mungkin bakal cut aja ya. Karena ya gini-gini aja, guys, POG. Tidak terlalu menarik. Oke, jadi gua cut aja sampai di akhir, jadi kita bisa lihat hadiahnya. Oke, ini wave terakhir dan woi, hampir mati. Yah, mati dong gua, bro. Yang hampir mati udah mati. Ya udah. Kita gas ini. Terus bangunkan siapa ya? Udah enggak perlu bangunkan ternyata. Dan selesai, guys. Bro, enggak dapat merah pun 30 kali. Udah lah ya.
nggak apa-apa lah ya. Tapi dapat tusnes lumayan. Tusnesnya kita selesaikan dulu ya. Ini tusnes bisa 3 kali. Ya udah, tusnes ini gua gas dulu ya. Gua selesaikan juga. Yang nggak tahu tusnes ini, kalian bisa lihat tusnes. Tusnes ini kalian bisa dapat tiketnya ketika kalian udah 20 kali POG biasa. Oke, buat yang nggak tahu aja nih, POG biasa. Oke, kita klaim-klaim dulu ini sambil kalian bisa lihat lah nih tusnes nih. Ntar gua klaim ini dulu, Gate of Glory. Oke, tusnes kayak gini guys. Ini nanti kalian gas nih, karena gua punya 60 tiket tadi ya, jadi bisa masuk 3 kali. Jadi sekali masuknya itu butuh 20 tiket. 20 tiket dari ya POG biasa. Yang enggak lama ya, karena HP-nya masih 33. Ini udah minggu ke berapa sih? Ini udah sebulan ya? Server baru ini udah sebulan enggak sih? Di tanggal 23 gua rekornya tanggal 23. 23 April 2024. Kalau kita cek rank server sekarang itu 54 ya. 54 ini kayaknya dari server lama. Dapat BP banyak. Bentar sih sebenarnya itu guys ke sana. Ini gua kehalang konten aja nih. Ini gua aja masuk. Ini udah apa sih? Kon ini ya. 1000 itu apa sih? Oh, gua udah viscon, udah masuk kon. Main santuy loh. Masuk kon. Enggak top up sama sekali. Tuh. Top 1000. Gampangnya ini. Gampang guys, gampang banget. Itu gua bisa masuk kon ini. Kalau gua mau paksa bisa. BP gua masih banyak. Mari kita coba ya. Mari kita coba gaskan ke kon masuk top 1000 lah. Kalau kalian ngikuti tutorial ini, ya kalian udah bisa masuk top 1000. Gua nggak bisa masuk top 1000 ya, karena bukan nggak bisa, belum masuk, karena ya gua mau naikin CEP tapi kehalang harus buat konten gitu. Nggak bisa gua tiba-tiba. Nanti kan kalau misalnya gua buat episode 11 nih, tiba-tiba episode 12 gua udah 50k ya. Kaget juga kan? Kan ya enggak mau, gua harus nge-record. Kalau enggak, wah gua udah. Ini gua udah bisa selesaiin ini, selesaiin ini, selesaiin ini. Ini pun karena konten doang, jadi agak lama. Sebenarnya ini cara asli gua. Ya gua kan ngejar knowledge ini, bukan ngejar ini. Full, gua fullin terus sama collection ini. Collection enggak akan gua sisain. Sia-siain. Akan gua kejar guys. Gua kan ngecraft game pun akan gua gas. Ini game ini tuh ya, kalau dibilang gampang ya gampang sih. Terus katanya apa, P2W banget bang? Enggak sih, menurut gua enggak. Kalian tetap masih bisa bersaing, tanpa top up pun masih bisa bersaing. Ini top up gua, tanpa top up ini akun baru di sini. Enggak ada tambahan dari server lama. Ya kalau lu bandingin sama server lama, janganlah, CP-nya jauh, bos. Orang udah main 3 tahun lu bandingin sama server baru. Mikir dikit dong. Gue lihat di komen itu ada yang bilang, "Yah, main tanpa top up, wih, dapat salju." Dapat map salju enggak tuh, guys? Kalau kalian dapat map salju gini, otomatis dapat emblem pink, oke? Nah, kalian jangan bandingin sama CP ini 80k ya, beda lah, itu server Asia, bos. Lu bandingin sama server lu sendiri ini 54 nih. 54k itu kecil itu. Bentar itu. Itu dia main berarti dari awal dan dia fokus emang itu char utamanya dia, dan dia udah tahu cara mainnya. Itu ini aja gue belum gurun, belum nambah CP lagi. Kalau gue udah gurun, nambah CP lagi tuh. Dapat dari Ator. Ator Elite pun kayaknya belum gue kerjain ya. Banyak guys, banyak banget konten tuh, banyak banget yang bisa kalian kerjain. Tapi ya makanya gue di sini baru masih di episode 11 ya, kita santai-santai, masih santai. Nanti kalau udah waktunya naikin serius-serius. Intinya kalian kalau dengerin gue dari awal, kalian udah tahu harus ngapain. Harusnya CP kalian lebih gede dari CP gua. CP kalian udah bisa 35 lah minimal. Kalau udah nyampe di episode kali ini kalian nonton. Nih guys, kalau salju itu kita kan dapat ping. Itu auto pasti dapat ping gitu.
Karena salju. Nih, pasti pink nih tuh. Udah pasti pink. Oke. Itu suatu kepastian. Udah pasti pink. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Tadi kita udah bukain dulu ya. Beginian dulu. Dapat pink. Ada pinknya 1, merah 2. Sebenarnya pink ini bagusnya dulu dijadikan chaos ya. Kalau bisa sampai ke emblem. Kita belum bisa bikin emblem chaos paling tinggi gak sih? Gue lupa lagi. Eternal. Eternal ada kan ya? Eternal emblem ya. Kita kasih makan dulu guys. Absorb. Nah ini kan kalau dikasih cuma 2000, kalau jadi eternal dia 4000, 8000 ya, 8000. Dan selanjutnya. Pencet guys. Gak ada, kita ke emblem and chance 10000. Oke. Okay. Ya, ini nggak bisa naik 2 kali, guys. Bisa sih, tapi di 80% kayaknya ya. Ikan 84. Resiko sih sebenarnya, tapi demi CP kita yang lebih baik ini, kita pakai teori terbakar. Up. Terus up. Nah, teori terbakar, guys. Kebakaran. Oke. Jadi lanjut ke gemstone-nya. Ini auto maksimal ini sampai 75 ya. Kenapa 75, Bang? Gampang. Karena 75 kita butuh sampai 300. Jadi ini 75 75 75 75 totalnya nanti 300 untuk membuka gemstone paling akhir. Yang ini cuma butuh 150 dari total PP-nya yang ada di sini. Begitu. Jadi maksimal di 75 setiap gemstone ya untuk awal, untuk pertama. Kalian jangan melampaui 75 karena 75 udah berat gitu. Oke, ini kita ngarepnya di 60-an lah. Dapat enggak ya? Enggak sih kayaknya, cuma 50-an. Itu pun kalau hoki 50 enggak ya? Nyampe sih. 50 dapat sih. 60 yang enggak dapat. Kecuali tiba-tiba jadi terus enggak gagal-gagal. Gagal ya, enggak jadi. 55 lah minimal. Kalau dapat. Oke, satu lagi. 55 udah oke. 55, Bang. Oke, sip. Udah cukup sampai sana aja. Wih, dikasih bonus 56. Oke, kita 3362 642 ya. Simpan, kita lihat apa lagi yang kita dapatkan. Udah enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Oke, berarti sekarang waktunya kita coba plus 7 dulu kali ya. Atau severing chaos dulu enggak sih? Severing chaos atau ini dulu? Ini aja ya, kita gas plus 7 aja lah ya. Kita gas plus 7. Ini 1200. Nah, mumpung ini ada 79, kita gas. Kita sambil grinding, guys. Sambil kita ngobrol-ngobrol gini, kita sambil grinding. Kita coba ratain plus 7 ya kalau hoki. Kalau enggak ya udah. Berarti CP kita turun. Oke, kita ke sini, kita ini plus 7, plus 8. Yang bener aja. Ini ada 1000, boleh lah ya. Ini di 4 boleh sih. Ini di 5. Kalau 5 boros enggak ya? Boleh lah. Langsung gagal guys, langsung pecah enggak tuh. Ya udah. Kita coba lah ya. Kalau misalnya 1000 ini gagal, udah. Kita coba ke plus 6 terus coba yang tangan atau kaki. Kalau semuanya gagal, kita akan nyoba Severing Chaos. Nah, karena ini gini-gini aja. Ya, kalau enggak gua percepat ini videonya ya gua cut. Oke.
Oke. Di sini gua mentok di 5 karena si ini gua habis ya. Tadi gua udah berkali-kali hampir sampai ke 7 tapi ternyata gagal. Ya udah kita beli Falk-nya dulu aja. Kayaknya berarti untuk Falk ini sangat sulit ya. Mana dia? Nah ini. Kita beli banyak aja. Dapat berapa tuh? 100 ya. Oke. Kita lanjut lagi. Gagal guys. Gak. Udah kita balikin ke plus 6 berarti ya. Ke plus 6. Ini di 5. 3, 4. 4. Oke. Kita balikin aja dulu ke plus 6. Soalnya. Oh balik dong. Soalnya ke plus 7 tuh kok dia berat banget gitu ya. Oke, kita coba lagi ini. Kalau gagal lagi ya udahlah. Berarti emang bukan rezekinya. Untuk sampai ke plus 7 malam ini sisa 200 batu lagi gua nggak lihat. Ya udahlah ya. Apa-apa kalau 200 batu ini gagal kita balikin ke plus 6 aja. Batu banyak kok. Gak perlu, kita santai aja. Intinya kalau kalian mau ke plus 7 nggak usah takut guys, untuk balik ke plus 6-nya nggak terlalu susah. Kenapa gue bilang nggak terlalu susah? Hadiah season aja kalian dikasih plus 6. Berarti menurut developernya plus 6 itu nggak terlalu susah gitu untuk dicapai. Karena dikasih gratis. Kalau dulu sih emang susah berdarah-darah, soalnya nggak ada Falk 100%. Sekarang udah ada kan, jadi udah aman lah, santai aja. Nih, udah 5. Aduh, nggak nyampe lagi. Di 5 nggak ya? Oke, sisa 100 lagi. Ini dapatkah? Kalau nggak dapat, kita coba balik ke 6 aja. Nggak usah dipaksa. Kita coba ngapain lagi jadinya ya? Masa mentok di situ? Mau nggak mau gua harus ngerjain knowledge down dan itu malas banget. Iya, belum lagi harus ada sih sebenarnya banyak banget sih sebenarnya konten yang masih bisa gua gas. Mau nggak mau, ih 6 doang. Tapi udah kalian bisa lihat tadi ke 6 gampang kan maksudnya? Ya bisa lah kalian ke plus 6 itu 1000 batu udah bisa sih harusnya. Untuk balik ke plus 6 doang. Soalnya ya plus 6. Aduh udah berkali-kali gue dapat. Untuk tembus plus 7 nya itu. Ya lumayan lah. Kita kemarin satu video. 3 plus 7 itu. Oke banget sih. Ini. Satu aja susah. Yo. 4, 5, 4, 4, 5. Oke lah ya. Sepertinya bukan hari ini kita akan rata plus 7. Kita cari sumber CP lain aja. Minimal ke 6 lah gagalnya gitu. Sampai 6. 5. 6. Yah. Ya adalah. Akhiran yang sangat tidak bagus ya. Udah kita ini aja. Balikin dulu. Tapi tadi tanda-tanda sih. 5.000. Balik ke 6. Kenapa 7? Kita balikin ke 6 aja. Kalau ke 7 nanti ya kapan-kapan lah ya. Atau nanti gua gas gimana mas, menurut kalian gua gas pas off air maksudnya nggak gua record dan nanti tiba-tiba plus 7 aja. Oh, kok bisa plus 7 ya? Soalnya kalau gua record pas nge-enhance kayak gini juga, kalau nggak gua cut juga gua percepat juga sih, karena nonton ginian ya lama guys, nunggu sampai jadi. Kalau nggak jadi-jadi ya lanjut terus. Jadi ih di 5 doang sekarang. Tadi ke 6 nya gampang. Sekarang mau ke 6 nya susah. Emang gitu guys. Kalian mungkin bisa coba langsung ke plus 8. Kita kalau ke plus 8 langsung jos.
Oke, jadi balik guys, udahlah kita mungkin sudahi RNG malam ini ya. Kayaknya tidak ada yang jadi juga. Jadi bingung juga ini kenapa? Masa severing? Kalau severing ini dikit sih. Pun severing chaos ini. Gak apa-apa kita bahas severing chaos ya. Untuk severing chaos kalian bisa jadiin severing chaos ini untuk ke plus 8. Tapi kalian saran gua satu-satu jangan langsung kalian severing semua. Karena nanti kalian gak bisa balik ke chaos. Kalian satu-satu dulu misalnya ini main weapon dulu ya udah tunggu main weaponnya sampai plus berapa? Plus 5 baru kalian gas severing yang lagi ini. Umbrella Chaos Gear, Severing Chaos, pasang yang plus 7-nya. Craft. Nah, satu aja dulu. Ini kan nanti jadi polosan nih. Nah, polosan ini kita gas ke plus 5. Kalau kalian mau lebih jelas, kalian bisa nonton videonya ya. Nah, kalian harus ngecraft dulu yang namanya ini material ini. Nah, materialnya tuh butuh pristine. Jadi kita keluarin pristine yang tadi dulu. Nah, tuh ini juga ada tadi nih. Ini yang false 10% ya. Pristine gimana nih? Back 20. Ada lagi enggak? Oh, ini ada nih. Yang 10% ya. Kan kita udah ada 3 tuh. Kita ke Umbral, craft material. Ini tadi yang craft 16 ya. Kemudian confirm. Terus ini bisa craft 10. Tapi tadi kita punya ini ya. Kita craft 9 aja. Nah, kita tadi punya 3. Nah, terus yang ini bisa ngecraft 72. Aku nggak tahu itu bisa 20.000 guys restonya. Oke. Okay. Dah, yang ini akram 100% jangan dipakai untuk ngecraft ya. Enggak worth it, guys. Jadi sekarang kita punya berapa batu? 72 tambah ini 84 tambah ini 100 biji pas, mantap. Spirit awaken ini ya. Ini targetnya ke plus 5. Nih, kalau plus 5 nanti bisa jadi plus 8. Kalian tinggal auto coining dengan rate 6% di semua plusnya. Langsung aja plus 5. Ya, lebih berat ini guys sebenarnya. Nih, kalian bisa lihat 100 batu jadi enggak ya? Plus 1 aja deh. Berat banget. Naik ke plus 1-nya aja udah dapat 1. Lumayan lah. Ah, plus 2 lumayan. Oke, bisa plus 3 enggak ya? Enggak sih kayaknya. Tapi di plus 2 harusnya. Deng deng deng. Ya, untuk di plus 2. Nah, ini kan sisa 2 3 4. 3 4 5 lagi kan. Ya, kalian tinggal tunggu aja. Nanti baru kalian craft lagi kalau ini udah jadi ke plus 5. Tapi ya kalian bisa lihat tadi susah apa untuk nge-enhance-nya. Tapi enggak akan pecah, enggak akan turun. Jadi ini cara aman ke plus 8. Ya kalian butuh ininya banyak. Ini restonya butuh banyak nih. Nah, ini dulu petnya. Oke. Kalian butuh resto banyak. Ini resto gue sisa 20.000. Kalian tapi kalian bisa beli kalau di sini kan bisa beli ya. Nih, bisa beli pakai BP kan ya. Kurang enak apa lagi guys? Kalian bisa beli BP di sini. Ini kalau beli 100.000 banyak sih. 10.000 oke lah. Jaga-jaga satu lagi. Oke, ini weekly per family bisa beli. Aduh, sebenarnya fokusnya beli food and eye sih. Jadi langsung bisa ngecraft ini eternal. Kalau craft eternal butuh berapa ya? Udah ini belum ya? Udah dong. 50 biji ya. Kalau 50 biji dapat berapa? Coba ya. Kalau kita ke sini beli 5 dapat 4.000. Beli 5 dapat berarti kalau ini 40.000 ya. Cukup sih buat satu. Bolehlah belilah. Ini kalian butuh guys. Juga belilah. Oke. Yeah. Buat masa depan yang lebih baik. Kalian bisa beli. Terus ini tanglet banyak. Udah ya. Udah enggak ada lagi guys. Ini di sini doang naik berapa CP doang kita 300 CP doang. Tidak berasa. Tidak bisa merasakan tad. Nih kalian bisa lihat ya.
Kalau kita ke main quest gue yang sekarang, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Darah momonnya pun, seandainya darah momonnya berkurang ya nggak masalah. Ini gue ngehit nggak ngurang sama sekali. Mau ngapain ya? Dudududut. Yang kalian bisa lihat ya, di sini kan momonnya 36. 34 kali ya baru bisa ya. Atau 35 lah. Ada orang nih. Apa nih? Gue gak kuat. Ya, sebenarnya bisa ngeraid sih, tapi kalau ngeraid lama banget gitu. Gue takutnya nggak dapat last hit. Kalau nggak dapat last hit cuma tuh. Kalian bisa lihat sekeras ini guys tuh. Tuh nggak ngurang. Itu ngurang karena ada itu ya. Coba di sini nih. Yang jelas-jelas sendiri nggak ngurang darahnya. Ngurang sih, tapi ya. Ya begitulah tuh. Kita coba dulu lah apa yang bisa kita naikin ya. Aduh, paling boss rush sih, gue harus boss rush lagi. So, kita ke raft Aceh ini kristal ya. Coba kita ke penerbit tahun, kita coba ngecraft kristal deh. Kita ke bagian ini. Untuk ngecraft kristal. Coba punya ini enggak ya dark coin? Dark coin cuma 800 ya, sangat terbatas. Dan kita udah nggak punya kristal lagi ya. Aduh, sangat-sangat bagaimana gitu. Harga satu ininya, refine-nya lagi mahal juga. Kita beli beli ini aja 3 coba ya. Terus ini beli 1. Terus kita coba craft. Punya ini. Oh ya, kalian bisa lihat cara gua mencari CP, berpikir keras untuk mencari CP biar konten ini tetap bisa berlanjut. Red butuh enggak sih? Lupa dong. Gua lupa materialnya. Oke, pasti kita butuh ini. Udah itu doang sih ingat gua ya. Craft material kristal, kita mulai dari kan ini butuh primal fluid ya, dan dia butuh 3 ping gitu. Oh, crown stone sama dimensional fragment df sama crown stone. Iya, ini tadi yang mau gue keluarin nih. Ada 13.000, lumayan. Raf material memo kristal ini aja kita craft 3. Apa yang kurang? Foto craft 3. Kenapa? Oh, abisal kristal fluidnya. Bugir sekarang berarti butuh 60 lah. Keluarin aja semua. Kalau 60 butuh 15 ya, 150. Ah, gue lupa. Dibuka dulu dong. Yus. Oh, bisa jadi langsung ke abyssal crystal field ya. Oke lah, aman. Material kristal dulu tidak begini soalnya. 20 primalnya. Oh, ada 33 dong. Gak mau kita craft satu lagi guys. 2 lah. Craft material kristal. Oke, dapat 20 lagi. 30, 20, 20. Dulu aja craft. Oke,
Ini aja nggak sih, cukup nggak duit beli? Cukup guys, yang ACC aja guys, karena ACC kita masih kosong. Defend. Yah, butuh obsidian, gue lupa. Eh, gue ada obsidian, jangan salah. Yo score. Obsidian kayaknya dari quest gitu ya, gue lupa. Kayaknya dari main quest kemarin gue dapat. Itu dari boss rush ya. Craft 1. 2 3 paling rendah. Apalah, yang penting ada. Nambah 23 CP. Di mana ya, sinilah. Terus lagi ya. Udah guys, enggak ada lagi sih. Naikin ini. Gak mungkin naik juga sih. 49. Kalau kita beli ginian, pun nggak bagus ya. Ini bisa beli weekly ya, 4500. Oke lah. Oh, ini simpan dulu. Yang ini kita open. Dapat merah 3, lumayan. Equip. Auto equip. Oh, langsung full merah. Alhamdulillah, membuahkan hasil belanja kita. Langsung dapat reso guys. Main kan dapat reso tuh. Nah, terus ini kan bisa di enhance ya. Bisa di enhance. Oke, udah bisa di enhance. Kayaknya gua udah punya rune 50. Ada kayak yang jual rune di server ini? Consumable. Gak ada dong. Gak ada yang jual. Gak bisa kita naikin CP-nya. Demon's Lair right, man. Terus, udah sih guys. Bener-bener udah gak ada lagi. Gak ada lagi yang bisa naikin nih. Sisa nyari. Oh ini. Sisa nyari-nyari ini aja. Nyari-nyari knowledge. Gak ada lagi yang tersisa. Ntar kita delete ini aja dulu. Biar kita bisa grinding dulu gitu. Nah, 338 kan? Oh, 338. Aduh, mikir lagi, mikir. Mikir, totem. Totem gue ada berapa ya? Totem 4000. Totem bisa dibeli gak sih? Totem bisa, ah. Mahal. Mending beli jewel. Jewel lah untuk Harmony Stone udah bisa belum ya? Kayaknya belum bisa deh. Alchemy Stone ya kan? Belum bisa Harmony Stone. Relic pun belum bisa, Relic Chaos. Jadi kita belum bisa nambah CP, ini langsung bisa Chaos Like Stone. Eternal. Eternal enggak sih? Void 25. JW 5. Oh iya. Masalah di voidnya ya. Berarti 5 minggu baru bisa guys. Kalau kita beli void terus kan. Tapi ya begitulah. Tapi di sini seingat gue ada special pack ini ada. Ada void 1 PJ. Yalah. Jadi 33.000 BP-nya. Masih banyak guys, BP masih banyak, aman lah. Bener-bener buntu. Ini ada satu nih. Kenapa ini gak dibuka? Merah, dapat tuh. Equip. Nah, kan sisa satu yang belum nih. Biar merah rata tuh. Oh ini bisa dibuka nih. Kita ke ini. Appraise. Kuning.
Ya udah guys, di sini mungkin habis ini ya ada bounty missionnya. Kita cek dulu. Ah ini relic. Ada relic guys. Tapi masalahnya relic itu kita nggak tahu dapat apa. Coba kita buka ya. Mana relicnya? 14 biji. Peta alahib enggak? Kita coba lihat berapa yang AI, berapa yang AAL, berapa yang AHIP. Lihat nih. Yoi, jadi satu. Mayan. Lagi bang, ayolah. Ah, gagal. Dikit lagi 3-4. Nanggung bot. Dikit lagi padahal 3-4. Masa enggak mau siapa lagi ya? Kita cek dulu guys. Kita lihat dulu apa yang lagi ya. Ator. Bisa sih ator. Ini ya. 100.000 mana paten, mana kerasa. Bisa branch enggak sih? Branch sudah bisa belum ya? Terus harus ini. Ini dia bisa guys 20 dan restore, tapi ininya nggak cukup, cuma 600.000. mana paten, mana cukup. Oke, ini ke sama plus 20. Jadi 300.000. Nah cukup. 16. Nah, kurang lagi. Dia nggak beli residu. Bisa 1.500. Udahlah. Kita beli 2.000. Ah. Biar kaya. Nantilah. 0 dulu. Ini ke 20 guys. Oke, cukup sih. Udah beli serai, udah beli ini residu. Ini kita bisa melanjutkan kehidupan. Semoga bisa. Jangan gagal-gagal dulu dong. Lagi sekarat nih bos. 11. Oke lanjut. Semoga kau mengerti. Sudah 5 juta. Wah masih tinggi. Masih panjang ini. Masih bisa naik terus. Sampai plus 30 lah ya. Berarti. Sekarang 4 juta guys banyak. Ini simen kan udah semua ya. Oke, ini langsung ke 30 aja. Nah, kita mau semua naikin per 10 ya, naikinnya ya. Ada 4 juta residu, ada BP easy, tinggal cari knowledge dapat BP lagi. Begitu aja terus guys, begitu aja terus. Oh iya, sorry, kok gua nggak restore ini. Sorry, ini 20 ke atas itu harus sudah di restore guys. Ah, banyak kok nggak naik, udah harus di restore. Nah, harus di restore gitu tuh. Nah, jadi kalau gagal bisa balik ke situ. Mending kalian ngabisin banyak DF daripada ngabisin banyak residu. Residu susah dapatnya, DF gampang. Dimension Slayer fragment mah gampang. Yuk, udah 9 yuk, satu lagi yuk. 30. Oke, sip. Lanjut. Main guys, nambah 10 CP itu sangat berarti. Kalau gua udah 3-4. Wih. Easy lah. Di gua berapa ya paling tinggi ya? 39 kali ya. Itu pun udah masuk top berapa?
Rank 13 kayaknya guild gua tuh. Main santuy semua orang-orang ini. Ngikut tutor sama pengalaman di server Asia yang udah main di Asia. Gampang guys main BDM tuh. Enak lagi. Jadi tinggal auto. Kalau kalian yang baru main bilang, wah susah banget ini BDM, pay to win banget. Ya lu baru main. Banyak lu lihat orang CP-nya udah gede-gede ya, lu baru main, orang udah main 3 tahun, Bos. 3 tahun lebih. Udah mau 4 tahun ini game. Server baru baru dikeluarin beberapa 1 bulan belum sebulan. Udah ngeluh enggak bisa ngejar ya. Mau ngejar apa? Ibarat lu baru lahir, orang udah pada SMA. Lu enggak bisa langsung SMA dong. Lu harus TK dulu, PAUD dulu kalau perlu. Lewat SD, SMP baru ketemu. Itu pun enggak ketemu, orang pasti udah kuliah lah. Nah, orang udah kerja. Masih ada 1 juta lumayan guys. Tambah terus ini. Oke, lanjut masih bisa dapat 10 CP lagi yuk. Bisa sih harusnya. Restore. Rp200.000 masih bisa nambah dikit lah 30 30. Oke. Langsung sini. Gak apa-apa. Ini nggak mungkin nyampe. Tuh kan cuma 24. Dan kita udah 3. Oke. 34 116 guys. Mari kita coba lagi. Ini aja gua pengen nyoba main quest dulu ini. Tapi udah bisa sih, udah bisa ngekill. Oh, udah bisa sih, udah bisa lanjut, guys. Oke. Jadi gua habis ini gua akan boss rush dulu deh. Gua kan ngabisin boss rushin dulu. Ini lumayan naik CP lagi sama constellation lagi. Gua yakin gua bakal naik CP lagi dari constellation ini. Dan ruins cuma 100.000, bisa sih. Jadi gua habisin dulu ini baru gua lanjut lagi ya. Oke. Ini udah selesai guys. Gua udah boss rush. Ini boss rush, ruins, constellation, dan gua juga udah ator malah ini Trail of Ator. Dan sekalian juga gua tadi nyelesain gurun ya. Kayak gurun, gurun gua itu udah selesai nih, udah selesai semua. Jadi gua sekalian ator, terus gua juga udah main quest karena CP gua di 34,2 itu udah bisa ngekill momon di Navan Stepe di sini. Di sini udah bisa ngekill di sini. Ini udah kalian bisa lihat udah putih padahal CP gua masih 34. Jadi kemarin masih oranye ya.
Nah, sekarang gua mentok ya di sini karena momennya 49, guys. Main CP gua 34,3, momennya 49. Nah, CP gua di sini kalian bisa lihat naik jadi 34356, jadi dari 34100 jadi naik 200-an CP dari nyelesain boss rush Ator, terus Constellation dan kawan-kawan. Kalian bisa lihat untuk main quest gua sampai sini nih. Pesca masih Sylvia chapter 1. Terus gua juga udah nyelesain beberapa story, yaitu ini Comes Great Harmony sama with Great Power. Kenapa gua kerjain itu? Karena kalau kalian bisa lihat di sini, nanti kita disuruh nyelesain itu nih. Di sini with Great Power Comes Great Harmony. Dan gua lihat sampai ujung. Ini a new power story ya, sebuah story. Gua nggak tahu. Mungkin kita gas aja dulu. Kita coba selesaiin si ini dulu ya. Kita coba selesaiin ini dulu aja. Karena main quest harusnya udah mentok sih ya, udah sampai di CP 49 kak itu. Ini next tuh udah selesai. Story ini juga story. Ini main quest. Buat apa nih? Ini main quest dan last one adalah complete story a new power. Nah, a new power itu yang ini, guys. Nah, masalahnya ini nanti kita disuruh ngekill Hulk Canyon 700 biji. Dan kalau kalian bisa lihat di bagian Rickhan di Hulk Canyon nih, ini kan Hulk nih. Ini bagian Hulk Canyon ini. CP-nya 39k, warna orange sih harusnya bisa, tapi ya begitulah. Untuk menyelesaikan itu sangat butuh CP yang banyak, jadi mau nggak mau kita harus naikin CP lagi. Kita lihat dulu, ini bisa diklaim, ini bisa diklaim, nah ini bisa diklaim. Oh ya, waktu tadi gue juga ini nyelesain Fairy ya, di Fairy nih, Fairy ini gue gas terus sampai dia di ini kan udah 50 nih, biar ini bisa naik Fairy outfit ini, si brooch-nya ini bisa naik ke biru, itu harus max trade point-nya 60. Jadi mau nggak mau gue blasem terus, dan ini gue udah bisa blasem lagi, harusnya max trade-nya udah 60. Oke, kita gas dulu, gagal. Nah ini max trade-nya udah dari 50 ke 60, yang membuat gue udah bisa naikin si Fairy lagi. Nah, dimana pasti gua kan dapat CP dong, tentunya banyak ya, nggak banyak-banyak juga tapi lumayan lah. Nah, kita coba. Oke, gagal. 1 2, rate-nya 30% guys. 3 4, kayaknya kan gagal terus. 5. Oke, yang kelima kali naik, terus kita tinggal auto enhance aja ke 29. Nah, di sini mungkin karena videonya udah kepanjangan, ya gua udahan dulu kali ya. Nanti gua lanjut di episode selanjutnya. Dan gua akan tes bisa nggak sambil gua lanjutin dulu si main questnya. Ih, mentok dong 29. Bisa nggak dinaikin? Wah, max rate-nya harus 100. Jadi nganggur lagi dong barang ini. Lumayan, guys. Sampai ke sana naik CP lagi kita. Kita naikin CP dulu deh. Atau udahlah ya, karena ini udah kepanjangan videonya, gua akan lanjutin di episode selanjutnya aja. Yang penting kalian bisa lihat gua udah sampai ke ujung sini. Ini adalah quest terakhir dari season plus. Artinya mungkin di next episode kita akan naikin CP biar ini bisa selesai. Sekalian gua ACC ini kan pasti ngomong-ngomong terus. Nanti kan susahnya pas ngekill 700 di sini, ngekill 1000 dengan 1500. Nah, paling nanti di situ kita berhenti di sana ya. Oke, ini kalian bisa lihat nanti. Oke. Jadi untuk video kali ini sampai sini dulu. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang, silahkan tuangkan di kolom komentar. Makasih semua yang udah nonton. Bye-bye.